Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan tausiah ceramah agama, saya akan hadiahkan sebuah qasidah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qasidah ini dihadiahkan oleh salah seorang ulama dari Syria yang bernama Muhammad Al-Asali. Pada tahun 2016 yang lalu, sembari musabaqah tilawatul Quran internasional di Iran, beliau jadi hakim juga, dituliskan sama dia karena beliau syair, dan saya langsung diminta untuk melagukannya di panggung waktu itu dengan kombinasi lagu Hijazi dan Misri. Saya lakukan itu dan syairnya luar biasa dan pernah viral pada tahun 2019 ketika saya pergi haji itu. Kafali anil baiti izzun la yazunu wasirun wasirun la tuhitu bihil uqunu. Kafakum kafakum ya bani Zahra أنزله
من لم يصل عليكم من لم يصل عليكم فلا صلاة له يا خلف الديار تحية خلف الديار تحية كيف السبيل إليكم كيف السبيل إليكم فأطيروا وهل من طير وهل من طير أستعير جناحه أستعير جناحه فلعلني بجناحه نحو الديار أطير فلعلني بجناحه نحو الديار أطير فالقرب منكم نعمة ورحمة والبعد عنكم مؤلم وعسير وإذا كان يرجى بالدموع في لقائكم لجرى الدموع في Bapak Gubernur yang saya muliakan atau yang mewakilinya,
Ketua Badan Pengurus dan Pengelola Masjid Darussalam beserta seluruh jajarannya, para ulama, kiai, habaib yang saya banggakan, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para ustadz-ustadz di sini ini, ada Ustadz Khairuddin, ada Ustadz Masrani Arsyad, ada Ustadz Yosi itu, Yosi di sebelah sana yang selalu menyembunyikan diri. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita duduk bersimpuh di rumah Allah yang mulia ini dengan hati yang ikhlas memperingati junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita di sini sebagai amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukti cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mari kita sanjungkan, kita persembahkan, kita sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian, termasuk kita di sini insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi ketua badan pengelola Masjid Darussalam sudah memberikan pengantarnya bahwa kehadiran kita di sini adalah bukti syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita bisa seperti ini. Kalau tidak diutus beliau, wallahu a'lam, mungkin muka kita seperti ini, tapi perangai, akhlak dan budi pekerti itu lebih bengis, lebih biadab daripada binatang-binatang buas itu. Salah seorang pujangga berkebangsaan Spanyol yang bernama Antonico, beliau katakan, laula hadzal rasul la'adatil basyariyah ila al'usuril wahsyiyatil qadimah. Kalau tidak karena Rasulullah ini, dipastikan manusia itu akan kembali kepada masa-masa lalu dari masa-masa kebuasan dan kebiadabannya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Setelah terputus nabi dan rasul itu selama 600 tahun. Terakhir Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Beliau sosok yang luar biasa, selalu disampaikan dalam bacaan maulid, seseorang itu bagaimanapun tinggi ilmunya, dalam pengetahuannya, indah bahasa yang dipakai dan digunakannya untuk mengungkapkan sosok seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipastikan waktu terus berlalu, tapi dipastikan banyak
sifat-sifat kepribadian beliau yang tidak tertuliskan. Itulah Habib Ali di dalam Simtud Durar mengatakan, wa'ala tafannuni wasifihi bimasbi wasfihi liyafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Ini menunjukkan beliau adalah manusia paling besar dari manusia-manusia besar dunia, manusia yang paling mulia dari manusia-manusia yang mulia di dunia ini, manusia yang paling sempurna dari manusia-manusia sempurna di dunia ini. Tadi sebelum doa dibacakan syama'il walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, menerangkan sosok beliau yang sempurna itu tidak hanya dari aspek fisiknya tetapi juga dari aspek kepribadian, karakter dan budi pekertinya. Kalau dari aspek fisik dijelaskan ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, khalqannya tidak ada tandingannya. Beliau dijelaskan di situ juga di dalam kitab-kitab maulid yang lain, kana marbu'al qamati abyadal laun jamilas surati wa fasihal kalam. Sosoknya, poster tubuhnya tinggi, warna kulitnya putih, ganteng, dan ketika berucap fasih. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di Madinah, kalau dia berjalan kemanapun, itu selalu ditutupi oleh awan, ditutupi oleh awan supaya jangan kepanasan. Maka mengingat itu didirikanlah sebuah masjid di dekat Masjid Nabawi yang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu adalah awan. Kemudian kelebihan beliau dari aspek fisik, yajril husnu fi khaddaihi kama tajri syamsu fi masalikiha al-falakiyah. Dari kedua pipinya itu terpancarkan sinar sama dengan cahayanya matahari ketika dia berjalan di atas porosnya dan memancarkan sinarnya. Tidak ada manusia seperti itu. Kita pipi kita merah juga, tapi kepanasan, tidak bisa mengeluarkan cahaya. Lain daripada itu, dijelaskan wa fi zahrihi yara man khalfahu kaman yara man fil amam. Dilihat dari belakang sama dengan kita melihatnya dari depan. Ada enggak manusia begitu? Enggak ada. Ya dari depan, dari belakang enggak kelihatan dia. Begitu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek akhlak dan budi pekertinya, tadi disampaikan ayat 21 dari surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah contoh dan tauladan yang baik seluruh aspek kehidupannya. Apabila kita ingin angkat ke permukaan untuk kita teladani, untuk kita ikuti dan kita realisasikan dalam kehidupan kita, dipastikan semuanya itu
adalah yang terbaik. Inilah yang akan kita jelaskan, mudah-mudahan tidak lebih dari 3 jam. Amin. Ustaz Khairuddin bisikin saya tadi, jangan lebih dari jam 12 katanya. Insya Allah, siap? Amin. Tidak ikhlas semua ini. Tidak ikhlas. Memperingati maulid Nabi ini dengan tradisi masing-masing. Di berbagai daerah tradisi, ya, di Jogja lain lagi, dengan membawa buah-buahan semuanya dibawa dan direbutkan. Di daerah lain juga begitu, bukan buah-buahan yang direbutkan, ada yang telur, ada yang duit. Duit diambil, sudah direbutkan, dilepaskan, diambil oleh semua yang hadir dan menyaksikan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperingati Maulid Nabi itu mendapatkan satu kemuliaan tersendiri. Walaupun dikatakan hadisnya dhaif, man azzama yauma maulidi wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi, maka dia wajib dan berhak untuk mendapatkan syafaatku. Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan, kalau kita baca buku-buku agama, yang akrab sama kita mungkin buku I'anatul Talibin. Kalau kita buka I'anatul Talibin, itu jilid 3 halaman 315, diceritakan pada zaman Harun Ar-Rasyid. Zaman Harun Ar-Rasyid berkuasa, ada seseorang yang lahiriahnya itu selalu diduga melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan al-a'mal al-qabihah. Tapi ketika masuk bulan maulid, dia agungkan bulan maulid itu, diterima kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan caranya dia bersedekah, dia rayakan. Akhirnya pada satu saat orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, di sebelahnya ada semacam hatib, kalau sekarang ini telepon, ada barang yang bersuara, wahai penduduk Basrah, antarkan jenazah orang ini. Orang bingung, loh, selama ini dikenal orang jahat, kok disuruh perintahkan, antarkan, hadiri pemakamannya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berikan satu kemuliaan. Ketika dikafani, ternyata kafannya itu sudah dari sutra, sutra yang halus, sutra yang kasar, bercampur dengan benang-benang emasnya, diantarkan. Dan ketika ada seorang waliullah melihatnya, terus dia mengatakan, ini seorang waliullah yang kita antarkan, bukan orang sembarangan. Allah muliakan. Kenapa? Karena beliau selalu mengagungkan peringatan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan, nanti bisa dilihat, buka I'anatul Talibin jilid 3 halaman 315. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bahwa Nabi ini dibangkitkan tadi itu untuk melakukan satu perubahan.
perubahan dari kegelapan kepada cahaya. Tadi dibacakan ayatnya, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Merubah perubahan yang tadi berada dalam kegelapan kepada terang benderang. Dan beliau juga sosok yang selalu dalam pergaulannya yang disebut dengan husnul muasyarah, terbaik dalam pergaulannya, selalu menunjukkan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Inilah tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur atau yang mewakili, yang disebut dengan istilah persaudaraan. Kita sekarang memerlukan itu, memerlukan keteladanan. Nabi sebelum dia menyampaikan sesuatu, dia tunjukkan dulu dengan kerja nyata, bukan sebaliknya. Ngomong saja, banyak bicara tapi tidak ada bukti kerja nyatanya. Kalau aku perintahkan kalian satu perintah, aku dulu yang mengerjakannya, aku dulu yang mencontohkannya. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika beliau hijrah, selalu kita diperdengarkan, diulangi sejarah kedatangan beliau di Madinah Al-Munawwarah. Apa yang dilakukan pertama kali dalam membangun pemerintahan? Karena beliau di Madinah akan membangun sebuah negara yang disebut dengan negara madani, negara yang tadi penuh dengan keadilan, negara penuh dengan kebersamaan, negara dengan konsep yang sebaik-baiknya. Tidak membangun infrastruktur dulu, yang dibangun adalah persatuan dan kesatuan. Tidak bangun gedung-gedung yang mewah dulu, tapi dipersatukan dua kekuatan yang ada, kekuatan Al-Muhajirun dan kekuatan Al-Ansar. Al-Muhajirun adalah orang-orang yang datang dari Mekah, sementara Al-Ansar adalah penduduk asli dari Madinah Al-Munawwarah. Yang berangkat dari Mekah bukan orang kelas-kelas rendahan, mereka adalah para tokoh dan sekaligus para konglomerat. Kekayaannya luar biasa, tapi kekayaan ditinggalkan dalam rangka ingin menyelamatkan iman yang terhunjam di dalam hati sanubari mereka, sehingga Al-Quran menyebut mereka dengan lil fuqara il muhajirin, orang-orang muhajir yang fakir, padahal mereka adalah kaya raya. Salah seorang sahabat juga yang kita kenal dengan sebutan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi dijegal oleh kufar Quraisy. Dijegal dan disampaikan, wa anta ya Suhaib dakhalta Makkata biduni syai', wahai Suhaib, dulu ketika engkau masuk Mekah tidak punya apa-apa, bokek, wal'an jama'ta amwalan katsirah, sekarang sudah engkau kumpulkan harta kekayaan yang begitu banyak. Mereka bertanya, aina amwalukal an, di mana harta kekayaanmu itu sekarang? Oh, kata Suhaib, kalian menginginkan itu. Kekayaan Allah tidak hanya di sini, di Madinah juga ada kekayaan, di tempat lain juga ada kekayaan. Ambil oleh kalian harta kekayaan aku ada di tempat itu. Biarkan aku hijrah
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di Madinah, Rasulullah persaudarakan dua kekuatan ini yang waktu itu di Mekah menjadi konglomerat, dipersaudarakan juga dengan konglomerat yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dengan persaudaraan yang hakiki dan sejati, kita sekarang mengaku bersaudara tapi berantem melulu, bersaudara caci maki, menjelekkan satu sama lain. Begitu dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan orang yang asli penduduk Madinahnya Sa'ad ibn Rabi'ah, begitu dipersaudarakan mereka sudah menyatu. Sa'ad ibn Rabi' terus membawa Abdurrahman bin Auf, ditunjukkan kekayaan yang dia miliki. Engkau lihat di sebelah kananmu sana, aku lihat sejauh mata memandang kebun korma, sejauh mata memandang juga ternak. Apa katanya? Hadza mali khudz syatrahu, ini kekayaanku, ambil olehmu separuhnya. Engkau lihat di sebelah kirimu, aku lihat ini juga harta kekayaanku, lebih banyak dari yang dilihatnya di sebelah kanannya tadi. Kembali dia ucapkan, hadza mali khudz syatrahu, ambil juga olehmu separuhnya dari harta kekayaanku itu. Sampai ditawarkan, li imra'atani, aku punya dua orang istri, ikhtar wahidatan minhumah, pilih salah satunya, sa'utallikuha, aku akan ceraikan dia, fatatazawwaja biha, engkau yang menikahinya. Kalau kita ditawari begitu, kira-kira apa jawabannya? Iya, okenya banyak. Oke. Gitu. Ternyata dijawabnya dengan doa. Kalau kita, kenapa enggak sekalian aja? Iya, kenapa separuh? Satu aja kasihkan saya, yang satunya ambil kamu. Istri, kenapa dikasihkan satu? Dua-duanya saja sekaligus. Iya kan? Tapi dijawabnya dengan doa, karena kedatangannya tidak mencari harta, tidak mencari wanita, juga tidak mencari tahta. Hijrah mereka adalah karena Allah dan Rasulnya, bukan karena ingin menikahi seorang wanita yang ada di Madinah itu. Maka keluarlah dari mulutnya Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi malika wa ahlik, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi harta kekayaanmu dan keluargamu, aku tidak perlu semuanya itu. Itu gambaran bagaimana persaudaraan yang sejati. Karena dengan persatuan dan kesatuan kita bisa membangun apa saja. Rasulullah juga begitu, menunjukkan bahwa dengan dibentuknya ukhuwah akha bainal muhajirin wal ansar, Rasulullah ingin bangun apa saja, buat program apa saja, Rasulullah meyakini bisa dilakukan karena adanya persatuan dan kesatuan. Maka yang menyatukan, yang pertama kali dibangun adalah masjid, Masjid Quba, yang selalu kita ziarahi kalau kita ziarah haji dan umrah. Dengan keistimewaannya, siapa yang man tatahara min baitihi summa ata Masjid Quba fasalla rak'ataini kana lahu ajru umrah. Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba, salat dua rakaat, pahalanya sama dengan umrah.
dibangun ya dengan segala perjuangannya. Orang-orang yang memusuhi beliau juga membangun sebuah masjid disebut dengan Masjid Dirar, ingin mengalihkan perhatian mereka tidak kepada Masjid Quba tetapi kepada masjid yang mereka bangun. Tapi akhirnya selesailah pembangunan itu, barulah setelah itu Rasulullah masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah untuk membangun masjid lagi, bukan gedung pemerintahan. Yang dibangun adalah Masjid Nabawi yang kita saksikan sekarang ini. Nah, semuanya itu menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah contoh dan tauladan buat kita, baik dari aspek kepribadiannya maupun pemikirannya. Kalau kita anggap beliau sebagai seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin yang terbaik, pemimpin yang selalu memperhatikan masyarakatnya, pemimpin yang selalu menugasi anak buahnya keliling di pinggir-pinggiran kota Madinah itu untuk mencari tahu apakah ada anggota masyarakatnya yang kekurangan, tidak punya yang dimakan. Setiap hari dilakukan itu. Nanti sore hari lapor apa yang mereka kerjakan. Nah, dari itulah harus dijaga hubungan itu. Nanti contohnya kalau ada yang mengatakan zaman jahiliyah itu sudah berlalu, apakah jahiliyah itu ada juga zaman sekarang? Yang tidak mau tahu dia, milik orang milik saya, istri orang istri saya, apapun, karena hawa nafsu yang dijadikan sebagai Tuhannya. Maka Muhammad Qutb, adiknya dari Sayyid Qutb yang wafat 1966 yang lalu, guru besar dia di Ummul Qura, selalu saya setiap hari bertemu dengan beliau. Beliau tuliskan Jahiliyah Al-Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad ke-20, ya abad ke-20 gambarannya. Artinya apa? Perilaku-perilaku yang tadi digambarkan oleh seorang pujangga berkebangsaan Spanyol tadi, walaupun masa jahiliyah sudah berlalu, tapi perilaku-perilaku jahiliyah itu masih dan terus berkembang sampai dengan hari kiamat nanti. Contoh yang ringan saja, ketika petugas yang diperintahkan Rasul untuk mencari tahu anggota masyarakatnya yang kurang, yang tidak punya apa-apa, melaporkan tugasnya pada sore hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kedatangan seorang tamu. Kebetulan sahabat yang melapor ini kecil, pendek, hitam lagi. Begitu dia lihat mau menghadap Rasulullah, terus si tamu ini mengatakan, "Ini mau apa lagi si hitam ini? Si pendek ini menghadapmu?" Rasulullah terus katakan, "Di sana, jaga lidahmu." Diam dia. Begitu datang menghadap Rasulullah, "Siap, lapor tugas saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum." Pergi. Dia minta apa sama aku? Engkau dengarkan tadi, dia melaporkan tugas yang aku berikan sama dia. Nah, ada. Engkau sudah menjelekkan dia, hitamlah, pendeklah. Kata Rasulullah, ditunjuk dengan jarinya, "Kalau begitu, innaka mru'un fika jahiliyah." Kalau begitu, engkau ini adalah sosok manusia yang masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah. Jadi kalau ada orang-orang yang begitu, perilaku jahiliyah,
dilestarikan sampai sekarang, berarti dia hidupnya terlambat. Harusnya hidupnya dulu di zaman jahiliyah dulu, bukan hidupnya sekarang ini. Ya begitu, Rasulullah langsung berikan penjelasan, pengajaran, supaya dia jangan berulang lagi melakukan hal-hal seperti itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwahnya selalu mendapatkan tantangan. Walaupun yang diajarkan itu adalah sesuatu yang benar, tapi mereka tidak kenal siapa yang bernama Muhammad itu. Al-Quran begitu hebatnya, kitab yang lengkap, dituduh Al-Quran itu palsu. Rasulullah juga dianggap pendusta. Rasulullah dianggap sebagai penyihir. Rasulullah juga dianggap sebagai penyair dan seterusnya. Ini tantangan. Ketika kita ingin berbuat baik, pasti ada yang mengganggu kita. Sekarang ini yang mengganggu kita apa? Syaitan. Syaitan melakukan tazyin. Ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, dia bisikkan sama kita, nanti waktunya bukan sekarang. Mau baca Quran habis sholat subuh, Al-Quran sudah dipegang, setan membisikkan, nanti baca Quran itu. Sekarang masih gelap, matahari juga belum terbit. Kalah, tutup lagi. Begitu terbit matahari mau dibuka lagi, jam berapa sekarang? Sarapan belum, minum kopi juga belum, nanti aja. Ya, nah, inilah yang disabdakan oleh Nabi. Kalau neraka itu pagar-pagarnya itu segala sesuatu yang menggembirakan, tapi syurga pagarnya sesuatu yang tidak mengenakkan. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jadi pagarnya ya beda. Ya, maka kita ketika ingin berbuat baik ditundakan, tapi ketika ingin berbuat yang tidak baik didorong. Kapan lagi? Waktunya sudah tidak ada lagi. Sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, dan seterusnya. Akhirnya menyesal. Ya, akhirnya menyesal. Nah, dalam kesehariannya, para ulama mengatakan, kalau orang itu dia dalam kesehariannya taat kepada Allah dan Rasulnya, ketika ditatap kita melihatnya, pasti dia akan menjadi orang yang menyenangkan, memberikan ketenangan jiwa ketika kita menatapnya. Tapi kalau orang yang durhaka, kita lihat saja, pikiran kita sudah macam-macam. Oh, ini orang ini tidak benar, karena tidak ada sama sekali cahaya. Cahaya wudhunya saja sudah tidak ada. Dia berarti orang yang tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Maka perubahan yang dilakukan oleh Nabi, itulah sering kita sebut dengan istilahnya rahmatan lil alamin. Ada semua bangsa, Yahudi, Nasrani, semuanya ada. Tapi Rasulullah ayomi semuanya. Ayomi semuanya, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengejek. Maka ada ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kamu cela. Kenapa? Karena masalah keimanan itu adalah masalah pribadi. Maka kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadi rahmat, bukan untuk kita sendiri. Maka Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Seharusnya "wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil mu'minin. Tadi itu laqad kana lakum. Lakum itu siapa? Kalian, kalian itu siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Ya, maka dalam pertemuan pertama itu saya sampaikan ada rahasianya di balik itu. Ya, asrar. Karena Al-Qur'an itu penuh dengan rahasia. Ada yang bisa kita ungkap rahasia itu ke permukaan, ada yang enggak bisa. Nah, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni almarhum yang meninggal beberapa tahun yang lalu, ya, beliau ini ahlul Qur'an. Beliau ini seorang ulama besar. Dosen dia di Universitas Ummul Qura. Selalu saya dekat dengan beliau. Kalau dia menulis ke perpustakaan, biasanya duduk di sebelah saya. Saya punya meja khusus. Bukunya tidak boleh diangkat. Kenapa? Untuk penelitian disertasi saya. Dia duduk di sebelah saya, nulis nanti. Karena beliau ini warok, ya. Warok itu masuk pustakaan, nulis, keluar itu sudah jadi buku. Begitu alimnya, ya, alimnya. Allah berikan umur panjang. Ketika meninggal itu umurnya sampai 97 tahun. Sakit, yang akhirnya tinggalnya di Mekah, tapi belum nasibnya mungkin meninggalnya di Mekah, tapi meninggalnya di Turki, di Hagia Sophia itu. Iya. Iya, bukunya banyak sekali, ya, bukunya banyak sekali. Nah, ketika beliau dalam usia tua, sudah dalam posisi kalau bahasa kita koma, ya, di rumah sakit itu, karena ahlul Quran, begitu bangun dia sadar, tidak ngomong apa-apa, ngomongnya apa? Al-Quranul Karim. Dia takrir Qurannya. Quran terus, nanti berhenti, lupa lagi, bangun lagi, Quran lagi, bangun lagi, Quran lagi, begitulah seterusnya. Nah, di dalam kitab apa, Safwatut Tafsirnya, ya, disebutkan di jilid 2, ya, karena surah Al-Anbiya itu masuk 10 juz jilid yang kedua, dari 11 sampai dengan 20-19. Disebutkan sama dia itu dengan satu pertanyaan. Limadha lam yakulillahu subhanah rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa tidak rahmatan lil mu'minin tapi lil alamin? Dijelaskan, katanya, wadhalika li umur. Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama disebutkan apa? Li'annahu ja'ahum bil huda. Nabi datang membawa petunjuk. 'Allamahum ba'dal jahalah. Memberikan pencerahan setelah mereka berada di dalam kebodohan. Wa hadahum minad dalalah. Memberi petunjuk setelah mereka berada dalam kesesatan. Wan najata minasyaqawatil 'uzma. Menyelamatkan mereka dari kekecewaan yang besar. Kalau tidak ada Nabi, mungkin masuklah semuanya ke neraka sana. Yang kelimanya apa? Wanalu ala yadaihil khairatil katsira fil akhirati wal ula. Di tangan beliau, kita umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, tapi ada jalan pintas untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baca Quran saja satu huruf, satu kebajikan, 10 kali dilipat gandakan, 100 kali sampai 700 kali. Bayangkan kalau kita baca Quran satu hari itu satu juz saja, berapa banyak kebajikan. Walaupun umur kita pendek, pahalanya banyak. Ya, ada lagi namanya Lailatul Qadar. Kalau kita dapatkan sama dengan nilai pahala kita beribadah 83 tahun lebih. Itu sekali, kalau dapat 10 kali berapa umur kita?
ya, tempat-tempat yang mustajab doanya dan dilipat gandakan pahalanya juga. Kita umroh, berapa kali kita bisa sholat di Masjidil Haram, berapa kali kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Satu kali sholat di Masjidil Haram berapa pahalanya? Afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, 100.000 kali dibandingkan kita sholat di tempat lain. Di Masjid Nabawi afdalu min alfi sholah fi masiwah, 1.000 kali lebih afdal. Itu janji pahala. Tapi dalam kenyataannya jemaah haji pergi haji, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya membimbing jemaah haji ini, mau diajak ke Masjidil Haram alasannya macam-macam. Di Madinah juga mau diajak ke Masjid Nabawi macam-macam. Kadang-kadang terlambatlah, lebih senang dia ya, apalagi perempuan-perempuan lihat toko-toko yang ada di sekitar Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu warna-warna kuning semuanya. Itu yang dicarinya. Alasannya macam-macam. Iya, untuk mendapatkan pahala tadi. Tapi pulang nanti ke tanah air, sorbannya lebih besar dari kita. Pulangnya juga pakai top. Padahal ke Masjidil Haram ketika umroh pertama saja. Setelah itu tidak pernah diajak, macam-macam alasannya. Inilah godaan. Inilah godaan. Ya, ini kenyataannya begitu. Ya, Nabi motivasi, pahalanya banyak, tapi godaannya juga luar biasa. Ya, luar biasa. Tempat-tempat doa mustajab itu banyak sekali. Tapi kita mau masuk, penuh orang, tidak bisa saya ke sana. Mau dekat makam Ibrahim, penuh, tidak bisa lewat. Alasannya macam-macam. Akhirnya jalannya ke tempat lain, masuk lagi ke toko-toko itu, mal-mal itu. Itulah yang dicari. Ya. Jadi wanalu ala yadaihil khairatul katsira fil akhiratul ula. Di ujungnya apa beliau katakan, hattal kuffara ruhimu bih. Orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan percikan rahmat yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahmatnya? Beliau jelaskan, haitsu ukhira uqubatuhum fid dunya, ditundakan azab dan siksa Allah ya untuk mereka itu di dunia nanti. Kalau umat terdahulu dibayar kontan oleh Allah, umatnya membangkang kepada Nabi dan Rasul yang diutus, habis ya. Itulah firman Allah ayat 40 surah Al-Ankabut itu, fakullan akhadna bidzambih, semua kata Allah kami binasakan, kami celakakan karena dosa dan kesalahannya, karena pelanggaran dan kedurhakaannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihil ard wa minhum man aghraqna, semuanya azab dan siksa itu. Tapi ketika Nabi sudah dibangkitkan, Allah tundakan itu semua. Itulah firman Allah dalam surah Al-Anfal ya, ayat 33 itu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Adi tidak disiksa selama Nabi ada di tengah-tengah mereka. Nabi diutus untuk mereka, dan Allah juga tidak akan menyiksa satu kaum selama masih ada orang-orang di tengah mereka yang yastaghfirun, yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mempunyai akhlak dan budi pekerti. Orang yang berbuat baik balas dengan perbuatan baik.
orang yang berbuat tidak baik kepadanya dibalas juga dengan perbuatan baik. Kalau kita dendamlah muncul, nanti tunggu waktunya. Ah, itu dendam itu. Nabi tidak demikian. Maka dalam surah Fussilat itu Allah jelaskan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim. Kebaikan dan kejahatan tidak sama, tapi Nabi diperintahkan ada kejahatan balas dengan kebaikan, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu kalau tidak dengan kesabaran. Maka Nabi lakukan ya, di dalam Zadul Ma'ad karyanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat 751 Hijriah, itu disebutkan banyak sekali akhlak dan budi pekerti Nabi yang mengedepankan pembalasan yang baik kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Diceritakan antara lain, selalu kita contohkan, di Madinah itu masih banyak wanita-wanita tua Yahudiyah yang bencinya kepada Nabi itu luar biasa. Rumah kan tinggi-tinggi ya, rumah panggung itu ngintip dari jendela, kalau Nabi lewat diludahi dari atas. Begitu diludahi Nabi bersihkan, tunggu lagi, ada enggak ludahan yang kedua, tunggu, enggak ada, baru jalan. Sahabat yang ikut di belakangnya sudah enggak sabar, langsung menghadap Nabi, ya Rasulullah izinkan aku naik ke rumah itu biar aku pencet lehernya itu, aku matikan wanita itu. Kata Rasulullah, jangan. Besok pagi mau keluar lagi dari masjid, mau jalan, sahabat sudah mencegah Nabi, ya Rasulullah jangan kita lewat dari sini, kita lewatnya dari sana saja, nanti melewati wanita tua itu lagi, meludahimu lagi. Kata Rasulullah, tidak apa-apa, sudah kontrak langganan. Diludahi lagi, tunggu, masih ada lagi, sampai dengan tidak muncul lagi wanita itu. Ditunggu, Nabi jalan berhenti di situ, tunggu, pun ada. Ternyata sakit. Ketika sakit, Rasulullah menyuruh para sahabatnya cari tahu dia, di mana wanita itu sekarang. Ternyata terbaring di tempat tidurnya. Rasulullah juga perintahkan, cari tahu kulinernya apa, senang makan apa dia. Ternyata makannya syurbah, ya bubur yang dikasih daging itu. Rasulullah pulang ke rumah, perintahkan istrinya buatkan makanan itu. Untuk siapa? Kata. Ya, untuk wanita itu, kata, yang meludahi kamu setiap hari. Iya, kata Rasulullah, buatkan saja. Begitu dikemas jadi dalam tupperware itu, dibawa, diajak sahabat-sahabat, dibawa, naiklah Rasulullah ke lantai atas itu. Begitu lihat Rasulullah datang, dia mau kabur dari tempat tidurnya itu. Kata Rasulullah, tunggu tempatmu, enggak usah bergerak, enggak usah lari, kami semua datang bukan untuk membunuhmu. Kalau mau membunuh, sudah dari kemarin-kemarin, tidak perlu aku yang datang di sini, perintahkan sahabat saja satu, mati. Nah, kami datang ini mendoakan, aku tunggu 2 hari, 3 hari ludahmu, tapi ternyata engkau sakit. Nah, kami datang mendoakanmu, semoga cepat sembuh dan kembali melaksanakan tugas sucimu meludahi aku. Mau apa dia? Ini sekedar oleh-oleh, makanan yang engkau senangi. Ada enggak kira-kira manusia begitu? Enggak ada. Ketua MUI.
Kita kenal juga cerita siapa? Cerita Surakah. Surakah itu ingin membunuh Nabi, tapi dia tidak tahu kalau Nabi itu dilihat dari belakang sama melihatnya dari depan. Nabi walaupun menghadapnya ke sana, dia tahu apa yang terjadi di belakang itu. Pedangnya sudah terhunus, ternyata jatuh. Begitu jatuh, Rasulullah ambil dia. Pedangnya dikasih, ini pedangnya. Kudanya suruh naik. Pesan, wahai anak muda, kata Rasulullah, kalau mengendarai kuda, hati-hati. Jangan sampai terjatuh begini, sakit, kata Rasulullah. Padahal dia ingin membunuh Rasulullah. Kalau kita tahu begitu, tidak usah pikir panjang-panjang, ambil pedangnya, selesai. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Akhirnya bingung. Yang Yahudiyah tadi itu mau terima kasih salah, mau minta maaf salah. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga Surakah. Surakah ikut Nabi ke Madinah. Abu Sufyan nunggu-nunggu, mana Surakah ini? Katanya mau membawa yang bernama Muhammad, kepalanya hidup atau mati mau dibawa di tengah-tengah kita. Ternyata dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu akhlak dan budi pekertinya yang luar biasa. Ya, kita contohkan juga Nabi itu tadi itu apa? Wahwal Abu Syafiqu lil yatimi wal armalah. Bapak yang paling pengasih kepada anak yatim dan janda. Itu Nabi. Ya, tapi kita anak yatimnya tidak diambil, yang diambil jandanya saja. Ngawinin janda ke sana kemari. Kenapa dikawinin janda? Sunnahnya Nabi. Yang ketahuannya pengalaman kelihatannya. Sunnahnya Nabi. Karena Nabi tidak kawin ya melalui dengan perawan kecuali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya ya suami-suaminya yang gugur di peperangan, Zainab binti Jahash ya, Abdullah bin Jahash, itu keluarganya, yang lain-lainnya semuanya yatim didahulukan ya. Kenapa? Karena yatim itu adalah anak-anak yang memerlukan kasih sayang. Bapak dan ibunya tidak ada lagi. Nabi merasakan itu. Ketika umur 6 bulan dalam kandungan, bapak sudah pergi. Ketika masih kecil, ibu juga pergi. Tidak ada yang memberikan kasih sayangnya. Ya kecuali paman dan kakeknya saja. Nah Rasulullah tanamkan cinta itu kepada anak yatim, sehingga disebutlah di dalam hadis itu, ana, kata Nabi, wakafilul yatim kahataini fil jannah, aku dengan orang yang suka mengurus anak yatim begini nanti di surga dekatnya. Begitu dekatnya ya, maka Rasulullah selalu memotivasi. Maka kita walaupun tidak sempat untuk berbuat baik, tanamkan niat kita yang baik. Maka umat Nabi Muhammad ini mempunyai satu kelebihan dibandingkan umat lain. Kalau untuk perbuatan baik, baru direncanakan saja sudah dicatat satu. Dikerjakan dapat 10, 100 sampai berapa. Tapi kalau yang tidak baik, diniatkan belum dicatat satu. Tunggu dulu. Malaikatnya sudah mau nyata nih niatnya, nanti dulu, tunggu sampai dia melakukan perbuatan itu. Kalau dilakukannya baru dicatat satu. Itulah hadis yang selalu kita baca, innamal a'malu binniyat wa innamalikulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli
wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Pasang. Maka di dalam hadis juga dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Nah, dipahami salah hadisnya. Akhirnya niat melulu enggak bekerja dia. Ya, karena niat orang mukmin itu lebih bagus dari bukan begitu. Ya. Jadi cara pemahamannya itu yang tidak benar. Ya, maka ada ilmunya sendiri itu. Ya, namanya manahijul muhaddisin fi fahmil hadisin nabawi. Menjadi mata kuliah itu. Mata kuliah tapi di pasca sarjana. Saya yang mengasuhnya. Ya, dengan pendekatan-pendekatan supaya kita memahami hadis itu pemahaman yang benar. Ya, kenapa? Karena metode pemahaman itu sekian banyak. Ada yang memahaminya secara tekstual, tidak kontekstual. Pokoknya, ah pokoknya itu yang sulit. Ya, ini begini, enggak ada yang lain, enggak ada. Pokoknya. Nah, karena yang dibacanya hanya itu. Tidak membaca yang lain. Ya, selalu kita begitu kan. Padahal untuk memahami hadis Nabi itu diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan. Ya, sama dengan Al-Qur'an. Hadis itu ada tidak sababul wurudnya, sebab diucapkannya hadis itu. Ada, kita pegangi itu untuk membantu pemahaman kita. Kalau tidak ada, kita yakini di balik ucapan Rasulullah ada sesuatu yang menjadi dasarnya. Ya, seperti apa contoh misalnya wanita tidak boleh melakukan perjalanan melebihi perjalanan satu hari satu malam kecuali ada mahramnya. Ya, maka wanita tidak boleh keluar dari rumah kalau keluar bersama suaminya sama mahramnya. Iya, ternyata hadis itu diucapkan oleh Nabi pada masa itu keamanan tidak terjamin. Banyak orang-orang fusak, ya fusak itu yang usil, mengganggu, ya, dan bahkan nanti menggodanya, bahkan memperkosanya, membunuhnya, merampoknya. Dulu tidak terjamin. Banyak namanya lusus. Ya, lusus, lusus itu perampok, ya, pembegal. Di Mekah itu sampai sekarang ada nama jalan namanya Jalan Lusus. Ya, di Utaibiyah itu. Katanya dulu itulah di tempat apa pembegalan-pembegalan, penganiayaan, perampokan-perampokan. Nah, sekarang sudah aman. Apakah harus juga ada mahramnya? Ya, dipahami. Musim haji, karena mazhab mereka Hambali, iya. Aman tak aman, harus ada mahramnya. Karena perjalanan jauh, ya. Maka ketika kita pergi haji, wanita itu harus dituliskan mahramnya. Siapa mahramnya? Kalau tidak ada mahramnya, tidak boleh masuk. Ya, sudah pulang lagi sama kapal pesawat yang teman bawanya itu. Padahal bukan keluarganya, kadang-kadang kan di sinilah kita agak sedikit-sedikit bohong untuk maslahah. Bohong untuk maslahah. Ya, pernah terjadi dulu ada di zamannya Ibu Min Sugandi, ya, Menteri Perempuan. Beliau pergi haji diantar oleh seorang ustazah dari Jakarta itu, didampingilah untuk membimbing ibadahnya. Nah, Ibu Menteri kan tidak bisa lama-lama, habis wukuf di Eropa, habis Mina, pulang. Ditanya ustazah ini, ustazah mau pulang sama saya atau mau tunggu dulu? Kata ustazahnya, sayanglah, saya tidak bisa kesini-kesini lagi, nanti duit tidak ada. Ya, kalau ibu beda lah pejabat. Ya, jadi saya minta tinggal saja di sini.
diuruslah oleh kedutaan besar. Di paspornya ditulis mahramnya siapa. Ada anak mahramnya itu kebetulan mahasiswa di Mesir. Mahasiswa di Mesir. Nah, anak ini begitu habis haji pulang ke Mesir karena ada ujian. Ditinggal nih ustazah ini. Begitu mau pulang karena dilihat ada nama mahasiswa itu, iya, katanya mana mahasiswanya? Diantar sama kedutaan. Mana? Nggak ada, sudah ke Mesir. Datangkan dulu ke sini, baru pulang. 6 kali, 7 kali itu. Konjen maju, semua maju. Nggak ada. Karena yang jaga bintang 2. Bintang 2. Yang jaga. Nggak bisa. Saya kebetulan pulang juga. Pulang membawa jemaah haji ya. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah ya. Begitu ketemu saya, nangis dia. Ustaz, kenapa? Kenapa nangis? Saya tidak bisa pulang. Mahram saya sudah pulang ke Mesir sana. Suruh datangkan dulu. Kapan saya nunggunya? Ya, ya sudah, saya bilang sebentar dulu. Saya ngurusin jemaah saya dulu. Ini kalau begini, ini terpaksa harus digunakan jalur-jalur lain. Ya, itulah Al-Qur'anul Karim. Ya, urusan jampi-jampi ini Ustaz Masrani yang jago. Jadi saya bilang sama dia, "Ustazah, percaya tidak Al-Qur'an itu hebat?" "Iyalah, masa begitu enggak ini, Ustaz?" Nah, dalam Al-Qur'an itu semua ada. Mau apa saja ada. Termasuk kita lewat orangnya enggak lihat saya, enggak lihat kita. Mau ustazah lewat nanti baca, ustazah lewat stempel jalan. Maulah ustaz, saya mau pulang nih katanya. Saya suruh baca. Mau ayatnya. Tapi maharnya agak mahal. Maharnya agak mahal. Iya, 70 ekor ayam hitam. Saya dikasih ijazah juga sama guru-guru saya. Ya, dibaca itu. Sepotong saja kecil. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Akhir juz pertama itu, ya, sebelah kanan. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Baca 100 kali. Dia belum antrian, belum. Kan antri mundur melulu. Disuruh datangkan dulu. Baca itu. Baca, nanti begitu di depan petugasnya tadi itu tiupkan. Insya Allah lewat. Yakin Al-Quran. Tapi harus diingat, Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Al-Quran diturunkan untuk kita baca. Majulah dia, sudah baca 100 kali itu majulah. Noleh ke belakang dia. Jalan saja, saya bilang, saya dari belakang yang dorong, tenang aja. Ya, begitu. Duduk dia depan itu, karena kecil, ustazahnya kecil begini. Mana kena, Ainal Jawas. Kasihkan. Langsung di stempel, cok, cok. Ya, untuk amsi. Jalan. Dia bengong. Lah tadi kan enggak bisa, sekarang kok ya Allah amsi, marah gitu. Dia enggak ngerti. Kata petugas kita, petugas, "Bu, bu, jalan, bu, 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 jalan, bu." Jalan dia. Duduk di kursi itu nangis terus. Kalau begitu Al-Qur'an ini luar biasa hebatnya. Ceritalah sama saya, "Hebat Ustaz Al-Qur'an tuh." Dari dulu Al-Qur'an tuh hebat. Ustazah aja yang enggak tahu. Iya, ustazah aja yang enggak nggak tahu. Nah, karena saya dulu pernah apa, mengamalkannya dulu. Kita sekolah dulu itu walaupun kita sudah ada P4, ya P4 untuk penataran itu, kalau pulang harus ditatar lagi biar menjadi Pancasilais sejati. Nyampe di Jakarta diterima nanti oleh orang Kementerian Luar Negeri, diarahkan
mulai besok pagi atau lusa nanti di gedung Pancasila yang di seberangan Kementerian Agama itu, ya, di Kementerian Luar Negeri itu diadakanlah penataran. Nanti dari pagi jam 8 sampai jam 10 malam, 3 hari. Baru dikasih surat. Surat itu untuk apa? Untuk bisa lolos nanti ketika mau pulang kembali ke Saudi. Nah, dulu kita ini dituduh-tuduh pulang mau bangun negara Islam kan. Isunya, ya, padahal enggak ada itu. Kita Pancasila sejati. Iya kan? Iya. Nah, saya kebetulan karena saya orang di Palembang tinggalnya, saya bilang saya enggak ikut ya. Saya lebih baik saya pulang ke rumah, bertemu dengan orang tua saya, keluarga saya. Nanti enggak bisa pulang, Ustaz. Nah, enggak apa-apa. Nanti urusan belakang itu. Ketika pulang bertemu semua kita biasanya. Dulu masih di Halim kita dulu, Halim Perdana Kusuma. Ini apa, Merpati dulu. Ya, Merpati. Begitu ketemu sama kau, nah ini Pak Agil enggak punya surat, enggak bisa pulang. Oh ya, enggak apa-apa. Saya bilang sama mereka, nanti kalau sudah imigrasi dibuka, saya nomor satu. Suratnya enggak ada, Ustaz. Urusan belakang itu. Dia enggak tahu kita punya senjata, kan? Saya baca itu, asal niupnya jangan kelihatan dia. Dia datang, gitu, ada apa ini pikirnya, kan? Tiup ala kadarnya saja, tiup. Ya, stempelnya, cok, cok. Jalan. Enggak perlu surat, Pak. Enggak perlu, jalan. Tuh, lihat tuh. Ya, nah, mereka tanya, alhamdulillah sampai sekarang enggak saya kasih ini. Di sini saya kasihkan. Tapi untuk ujian enggak berlaku. Iya, ya, razia juga enggak berlaku. Kalau razia bisa-bisa berlaku ya. Kalau ujian biasa ada pengawas di depan. Iya. Jangan nanti pengawas nanti tiupin bacain surat sukir supaya jangan dia enggak berlaku itu. Ya, tidak berlaku. Artinya apa? Al-Qur'an itu hebat. Ya, maka Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang hebat dalam segala-galanya. Itulah menjadi petunjuk. Kalau bertanya bagaimana akhlak dan budi pekerti Nabi, Sayyidah Aisyah ditanya, jawabnya apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak dan budi pekerti Nabi, Al-Qur'an itulah. Ya, Al-Qur'an itulah akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Masrani sudah lihat jam lulu. Ya, sini sini. Saya walaupun mata saya ke sana, satu mata saya ke sini. Memperhatikan. Iya. Kata beliau jangan lebih dari satu jam katanya. Iya. Kalau satu jam ceritanya apa? Iya kan? Cerita manusia sebesar itu mau cari aspeknya apa? Selesai. Iya, rasanya dari Jakarta jauh-jauh ke sini ceramahnya cuma satu jam, rugilah. Betul? Tapi ini aturan. Saya, ya, karena yang mengundang saya ini pianya Mas Rani Arsyad ini, jadi saya harus taat dan patuh kepada beliau. Satu jam gitu, ya. Sudah lebih ya? Sudah lebih 5 menit. Coba diawasin. Iya. Iya. Jadi kita bersyukur, ya. Tadi baru di beredar ya, bagaimana perayaan Maulid itu di Rusia, pawai, ya, di ini, akhirnya Putin pun presidennya menyampaikan hadiah, kasih hadiah. Dan negara-negara non ya, non Muslim, begitu ramainya, luar biasa, ya, di masjid apa, di masjid di Moskow itu. Ya, di Moskow, Moskow itu ada tengah-tengah itu ada masjid besar. Usulan pembangunannya dulu dari Bung Karno. Dibangun mewah, ya, mewah di tengah-tengah kota
Dan disitulah kalau ada musabaqah internasional dilaksanakan di masjid tersebut. Nah tadi dilihatkan ya bagaimana ya gebyarnya, kalau bahasa kita gebyarnya memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan caranya sendiri-sendiri. Ya mereka dengan caranya, kita juga dengan caranya. Ya habis-habis maulid makan gitu kan. Makan itu dalam rangka apa? Bersyukur. Ya bersyukur, bukan tafzir. Kalau orang-orang di sebelah sana itu lihat tuh katanya maulid sudah enggak ada teksnya dalam Al-Qur'an, enggak ada. Ya. Tapi buku yang ditulis oleh ulama tentang peringatan maulid ini setumpuk. Saya punya 43 naskah. Ya, jadi kalau mau berdiskusi sama saya bawa dulu bukunya. Kalau bawanya cuma 1-2 enggak usah lah. Ya, banyak gitu. Ya, artinya apa? Artinya tidak semua ya disebutkan itu ya perayaan maulid dibolehkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Enggak. Al-Qur'an itu kan berikan isyarat-isyaratnya. Maka tadi dikatakan kita bergembira. Nah, bergembira itu syukur. Syukur itu wajib tadi itu. Wajabah syukru alaina tadi itu. Ya cukup satu ayat saja. Ayat 58 surah Yunus. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kita ini karena sudah mendapatkan karunia Allah, nikmat dari Allah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kita bersyukur. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mensyukuri nikmat Allah keliru. Salah. Enggak. Ya, enggak salah. Oh, nanti mubazir semuanya. Mana yang mubazirnya? Nanti makanan. Nanti habis ini kebuli ya. Hah? Kebuli gitu, jangan pulang-pulang. Ya, ada enggak kira-kira nasi kebuli yang dibuang-buang di sebelah sana? Enggak ada. Satu biji pun. Kalau peringatan maulid di Pulau Jawa itu di tempat kiai-kiai para habaib, satu biji pun diambil. Dimasukkan di dalam tas kantong asoi itu. Nanti dibawa pulang. Pulang nanti kalau masak nasinya diambil sedikit dimasukkan supaya apa, ada keberkahan di sana. Ya, keberkahan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat berkat cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. Langsung doa ya. Langsung doa. Sebelum doa kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر wa ajwadu man a'ata wa akramu man su'il fa nas'aluka Allahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha dhawahirana wa bawatinana wa tahfazna min kulli su'in wa makruh wa tasrif anna sharral mu'tadin bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wajjihna ila al-khair haythuma tawajjahna
waj'al wijhatana ilaih wa kunna na'unan wa mu'ainan haithuma kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa muallimina wa masyaikhina wa liman awsana bijahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan dibacakannya doa tadi berakhir pulalah acara kita. Saya selaku pembawa acara pada malam hari ini memohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.